Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa, FPMS juga menyajikan menulis batik tulis dari batik Giri Layu dengan peneliti atau pengadu utama Dr. Desi Nur Cahyanti, Sarjana Seni MU. Batik Giri Layu ini adalah batik yang mempunyai potensi unggulan batik tulis khususnya dari Kabupaten Karanganyar. Kenapa harus nunggu panas? Yang keenam, deteksi tanah longsor oleh peneliti utama Dr. Ahmad Marzuki. Deteksi tanah longsor ini memperingatkan untuk apabila ada tanah longsor melalui basis optik yang akan mengeluarkan sinyal apabila ada tanah longsor. Yang ketujuh adalah ekoprim warna alam. Ini adalah pengambil oleh Prof. Rahma pengembangan batik alami dan ekoprim. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa.